Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, salaman ta'ziman wa tahmidan li ustadina wa mursyidina, Sayyidi Syekh Maulana Haji Ghazali An-Nakshabandi, bin Sayyidi Syekh Maulana Haji Amir Damsar Syarif Alam Qadadassahullahu Sirrohuma Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Jabal Kubis TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sering kita mendengar dari penjelasan para ustad-ustad kita Para mubalik mubalik kita mengutip sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang matanya berbunyi solu kamaro aitumuni usolli solatlah kamu sekalian sebagaimana kalian melihat diriku solat dan juga banyak sekali kita mendengar Penjelasan-penjelasan yang begitu baik, begitu memberi ilmu dan pemahaman kepada kita, betapa ini menunjukkan bahwa apapun yang bersumber dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam benar-benar membawa rahmat bagi sekalian alam. Mungkin kita mendapatkan. Sebuah ilmu dan paham dari penjelasan seorang ustadz A, B, dan C yang akhirnya membawa banyak ilmu dan paham tentang makna hadis ini. Di sini, pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa, Jabal Kubis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang kami coba untuk menjelaskan, menggambarkan kepada kita bahwasanya pemahaman ini secara mendasar sallu kama ra'aitumuni usolli bagi para sahabat yang mendengarkan langsung hadis ini dan juga para sahabat yang senantiasa beserta dalam menjalankan ibadah salat yang mulia. Dengan junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bisa langsung melihat aplikasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah sholat tersebut. Secara makna yang mudah saja, bahwasanya para sahabat itu sendiri yang bisa diambil langsung dari tata cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya dari dua sisi ibadah zahir yang pertama adalah meliputi rukun-rukun kauliyah -rukun ataupun bacaan-bacaan di dalam ibadah sholat lalu kita sebagai umat di kemudian hari tentunya berpikir betapa pentingnya bacaan di dalam ibadah solat tersebut. Dari sisi para ahli kiroah tentu me mengkedepankan tentang kefasihan bagaimana ilmu tajwidnya dalam membaca Al-Quran. Karena di dalam ibadah solat di antara rukun solat yang tiga belas ada bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu sendiri bagian daripada surat ataupun ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an. Kalau bicara tentang salat, kita bicara Al-Fatihah. Menurut satu paham, kalau bicara Al-Fatihah, kita bicara tentang ilmu tata cara membaca Al-Qur'an yang kita kenal dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini tentunya begitu luas pula dikarenakan dia memiliki beberapa hal di antaranya adalah dari hal yang paling mendasar sekali tentang makharijil huruf ada lagi tentang ilmu tajwid yang mengakibatkan hukum bacaan apabila tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf ijaiyah yang telah didefinisikan akhirnya dia melahirkan sebuah hukum yang disebutkah dia ikhfa, iqlab, idhar ataupun idgham dan lainnya. Demikian juga tentang ahkamul maddi yaitu tentang panjang pendeknya. Beberapa di antara kita kaum muslimin dan muslimat begitu tekunnya belajar tentang ilmu tata cara membaca Al-Quran dengan tujuan agar sholatnya benar-benar baik dari sisi bacaan tentunya. Lalu dia menganggap bahwasanya sholatnya ini benar-benar sebuah sholat yang sudah sangat ideal. Dikarenakan dia telah belajar tentang bacaan-bacaan di, di dalam Al-Quran kepada ahlinya yang kita kenal dengan istilah kari kah dia, kari ahkah dia, hafid kah dia, Hafiz kah dia? Kah dia, ataupun ustadz ustadz kita yang benar-benar mendedikasikan disiplin ilmunya di dalam ilmu Qira'ah Namun benarkah Allah Subhanahu Wa Taala melihat ibadah sholat itu dari sisi bacaan kita? Oleh karena itu kita kembali lagi ke tema tentang solu kamaru aitumuni usalli. adalah Rasulullah SAW Alaihi benar Wasallam benar-benar manusia orang Arab suku Quraisy yang benar-benar terbaik dalam hal bacaan benarkah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam terbaik di dalam salah satu hadis yang dikenal oleh para kalangan ahli kiraatul Quran bahwasanya salah satu huruf hijaiyah yang paling sulit melafaskannya adalah huruf dot dikenali tentang kesulitan ini lazim di kalangan para ahli kiraah yang menekuni bidang bacaan Al-Quran sebuah hadis menjelaskan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sepasih-pasih manusia di dalam mengucapkan huruf dal. Ana afsahu biqiraati Betapa ini menjelaskan kesempurnaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang benar-benar terbaik sebagai uswatun hasanah. Salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rukunnya dari sisi bacaan benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik. Kemudian di antara hal-hal yang kita kerjakan di dalam ibadah sholat itu meliputi juga rukun fi'liyah. Ada gerakan-gerakan dari keseluruhan fisik jasmani kita, badan kita, kepala kita, tangan kita, kedua kaki kita, semuanya itu terlibat langsung di dalam ibadah solat itu sendiri. Maka tentang hal-hal yang menjadi rukun fi'liyah di dalam solat kita ini, tentunya melahirkan ilmu yang selanjutnya kita kenal ilmu fikih. Bagaimanakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat oleh sahabat? mengangkat kedua belah tangannya dalam takbir. Bagaimana posisi daripada kedua belah tangan itu semua akhirnya menjadi sebuah disiplin ilmu yang dikenal dengan fikih di dalam sholat. Selanjutnya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua belah tangannya, di mana tangan kiri ditimpa tangan kanan, di daerah yang disebut sudur ataupun dada. Bagaimana rukuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pastinya para sahabat bisa meriwayatkan yang menjadi suatu hal yang sangat berguna bagi kita umat Islam di kemudian hari. Bagaimana bangkit dari ruku, sujudnya, duduk antara dua sujud, dan diakhiri nanti dengan duduk tawaruk kanan dalam tahiyat yang kemudian melapaskan salam dan berpaling ke kanan. Kemudian penjelasan ini begitu berkembang luas hingga akhirnya para sahabat dari meriwayatkan hadis mereka yang awalnya menjadi sanad daripada seluruh hadis dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghasilkan ilmu pengetahuan yang begitu besar di kemudian hari hingga sampai ke masa kita sekarang ini. Dari solu Kamar Aitumuni Usolli, hadis yang masyur tadi saja, akhirnya dari dua sisi yang bisa dilihat secara zahir dari sholatnya Nabi menghasilkan beberapa ilmu di antaranya dari sisi bacaan ataupun kiraah disebut dengan ilmu tajwid dari sisi bagaimana gerakan perbuatan serta bacaan-bacaan di dalam sholat itu menghasilkan ilmu fikih di kemudian hari. Namun, bagi kita sebenarnya jarang sekali terpikir bahwasanya ada batasan para sahabat itu menjelaskan tentang apa yang terjadi di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam solatnya. Karena solat itu haruslah secara utuh unsur kemanusiaan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mana kita juga manusia. Anabasyarum mislukum terdiri dari unsur jasmani dan rohani menginginkan sebenarnya sholat itu benar-benar hubungan antara diri kita, jasmani kita, rohani kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada hal-hal yang mungkin tidak sempat kita pelajari bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa terlihat langsung oleh para sahabat hanya dari sisi jasmani dalam arti adalah bacaan dan juga gerakan perbuatan di dalam sholat. Lalu bagaimana sebenarnya di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri, rohaninya, bagaimana keadaan? Tentunya hal ini bisa didapati dalam hadis-hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis bahwasanya apabila tiba waktu sholat maka turun malaikat Jibril menjadi imam bagiku. Lalu bagaimana korelasinya dengan hadis sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat diriku sholat. Apakah para sahabat melihat bahwasanya Rasulullah sholat itu ada Jibril yang menjadi imam baginya, tentu tidak. Maka, kaum muslimin dan muslimat yang mulia dan dimulakan Allah, hal ini mengakibatkan kita tentu akan terbentur jikalau kita hanya menguatkan dari sisi bacaan, betapa kita risau bila bacaan Quran kita yang kita bawa di dalam solat meliputi suratul fatihah mungkin kita juga membaca beberapa ayat dan surat-surat pendek di dalam Al-Quran jikalau dalam tanda kutip kita kurang pasti kita tidak pede kita tajwidnya tidak baik ahkamul matnya juga panjang pendeknya juga tidak baik yang tertinggi tentunya di dalam ilmu tajwid ini tingkat kepakaran seseorang dalam ilmu qiraah salah satu bisa terlihat dari ahkamul waqfi wal ibtida bagaimana dia menjalankan hukum-hukum berhenti dalam bacaan serta mengambilnya kembali itu yang kita dapati daripada ilmu tajwid kemudian dalam ilmu fikih betapa kita begitu mengkedepankan bagaimana sebenarnya posisi takbir meletakkan kedua belah tangan bagaimana ruku yang benar-benar baik bagaimana sebenarnya sholat yang diadakan di dalamnya tumak ninah. begitu kita benar-benar ingin belajar dan menguasai kedua hal ini baik bacaan itu sangat baik sekali dan teruslah belajar jangan pernah merasa cukup teruslah perbaiki bacaan kita. Teruslah kita belajar bagaimana sebenarnya hukum-hukum fikih bisa mengambil perbandingan di antara para imam mazhab yang empat. Namun jangan lupa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menilik hati seseorang. Innallaha la yanduru ila suwarikum Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa jasmani, kepasihan kita, bacaan kita. Walau itu penting, namun inti dari yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan kepada bentuk rupa kita, juga bukan harta, akan tetapi Allah. Walakin Allah yang ila kulubikum wa amalikum Menilai kepada hati kita serta amal ibadah, benarkah hati itu terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu, menjelaskan tentang solu Aitumuni usolli ini benar-benarlah kita harus memahami dengan mudah. Salah satu para sahabat yang bisa menjelaskan itu pastinya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu selanjutnya di kemudian hari, Khalifah Rasulullah pertama ini benar-benar juga membimbing para sahabat lainnya yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Beliau juga menjadi rujukan para umat selanjutnya yang disebut para tabi'in. Walau lebih kurang dua tahun, tiga bulan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini menjabat sebagai Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepeninggalnya junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pastinya bisa menjelaskan makna yang sesungguhnya dari solu kamaro aitumuni usolli dia pasti bisa menjelaskan bagaimana bacaannya Rasulullah bagaimana perbuatannya Rasulullah dalam sholat, Bagaimana mengangkat takbir, meletakkan kedua belah tangan, ruku, bangkit dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud, tawaruh kanan, mengakhiri tahiyatnya, lalu ber, melafazkan salam, berpaling ke kanan. Dan pastinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bisa juga menjelaskan apa yang di alami Rasulullah dalam solatnya, Bagaimana kondisi hatinya. Bagaimana tata caranya untuk tetap terhubung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam arti sebaik-baik sholat itu sholatnya Rasulullah. Sebaik-baik orang yang bisa mencontoh sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ingat bahwasanya tujuan sholat adalah wa akimis sholat ali zikri di dalam surat Toha Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan ingat sebaik-baik yang paling ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri yang benar-benar senantiasa terhubung kepada Allah dan sebaik-baik sahabat yang paling kuat ingatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan begitu besar kasihnya, mutiara yang tersimpan rapi di dadanya di hatinya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu sendiri. Semoga kita mendapat tambahan pemahaman lagi, selain kita untuk menguatkan dari sisi bacaan di dalam Al-Quran yang ikut serta menjadi rukun solat, di antaranya Al-Fatihah juga betapa kita begitu giatnya mempelajari hukum-hukum fikih di dalam gerakan perbuatan di dalam sholat. Satu lagi yang kami ingin ingatkan, carilah ahli zikir. Karena salah satu yang ikut serta dalam sholat adalah hati kita. Benarkah hati kita ini terhubung kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika sholat? jangan hanya memperbaiki kefasihan bacaan dan juga gerakan perbuatan. Tapi khawatirlah kita termasuk di golongan orang-orang yang lalai dalam sholat dari berzikir mengingat Allah. Demikian saja semoga bisa dipahami dan dimaknai serta bermanfaat terutama bagi diri kami sendiri dan umat Islam pada umumnya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum.